Purasun, Pasca Sarjana Universitas Pasundan. Semoga seluruh rangkaian acaranya dapat berjalan. Ilham Holik. Dalam seminar nasional ini, rakyat merasa terlindungi oleh prestasi Afrika. Tanggal 14 Februari, pemilu akan dilaksanakan. Nah, ini informasi yang luar biasa dan sangat menarik bagi kami sebagai akademisi untuk betul-betul juga menginformasikan kepada para mahasiswa dan lain sebagainya. Juga paguyuban Pasundan sebagai yang paguyuban yang tertua ya di Indonesia lah ya, khususnya di Jawa Barat, ini juga memahami dan mengetahui dan dapat menginformasikan juga kepada seluruh komponen-komponen yang ada di paguyuban Pasundan, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, ini maksud dan tujuan daripada kegiatan seminar ini. Kalau di mata paguyuban Pasundan sederhana, kesatu pemimpin itu orang yang tahu sejarah tempat dia berada. Sejarah saya tahu karena sejarah lembur tanah air Indonesia itu latar belakang berdirinya seperti apa. Kemudian yang kedua, yang bisa mengobati, yang bisa mengobati berbagai masalah yang terjadi saat ini. Yang ketiga, memang orangnya harus orang yang punya akhlak mulia, karena dengan kejujuran, dengan akhlak yang baik itu, insya Allah negara dan bangsa ini akan menjadi baik.